Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi dan saya itu anak broken home, Bang. Jadi zaman dahulu itu kayak anak broken home itu jadi kayak minder gitu, teman-temannya pada punya orang tua, kita ya punya sih cuma terpisah gitu. Tapi lama-lama zaman sekarang itu broken home itu kayak udah viral gitu, Bang. Semua anak pengen gitu broken home, pengen pengen orang tuanya pisah. Jadi semua orang tuh kayak semua hal yang menyakitkan itu jadi apa ya, kayak keasikan tersendiri gitu. Gelas pecah broken home, dimarahin orang rumah broken home, semua broken home gitu, Bang. Dan zaman sekarang tuh yang viral lagi ada yang namanya review-review, Bang. Jadi segala hal di review, minum aqua di review, minum kopi di review, baca buku pecahkan di review. Ya nggak kena deh, Bang, kayaknya. Lanjut aja, Bang. Ya. Spek. Ya udah lanjut sih. Ya. Ya. Gue itu nggak kebayang kalau anak yang suka review itu anak broken home, Bang. Jadi orang tuanya itu yang broken home di review gitu. Ya ini guys, jadi orang tua gue baru broken home nih, orang tua gue baru broken home nih, ini ada bapak gue, dia ketemu sama perempuan lain, dia udah bosen sama ibu gue, dan ini ibu gue, ya udah, Bang, gitu aja. masih anu nih, Bang, masih ada di pikiran aja ini, belum nulis. Gak apa-apa, tapi beneran keluarga lu broken home? Ya beneran, Bang, dari tinggal kelas. Tinggal sama siapa? Tinggal sama nenek. Ibu. Kangen sama bapak enggak? Nenek baru aja meninggal. Waduh. Parah lu, Rafli Tarigan. Hanya baru meninggal. Tapi meninggalnya asik, seru, Bang. Jadi meninggalnya lucu nih. Lucu nih. Nah, mending pas nenek lu yang meninggal aja, Bang. Nenek lu meninggalnya gimana? Flying fox apa gimana? Meninggalnya itu kan kecelakaan. Meninggalnya kecelakaan, Bang. Tapi prosesnya itu kayak korban COVID gitu, Bang.